tau gak sih. Untuk TSOP SINTT untuk dalam rangka angkutan Natal dan Tahun Baru 2022 dan 2023 ini sudah menyiapkan posko terpadu yang dianggotai atau dijaga oleh beberapa stakeholder yang dimaksud adalah seperti Angkatan Laut, Polairut, karantina kesehatan, bea cukai, dan dari Basarnas, dan dari insurans juga, asuransi jasara harga, dan mungkin belum bisa saya sebutkan satu persatu karena masih ada lagi. Kemudian dalam rangka angkutan Nataru di SINTT ini dari KSOP itu yang sandar di pelabuhan SINTT ini ada jumlahnya ada 3 kapal. Yang pertama itu KM Sabuk Nusantara 83, yang trayeknya Tanjung Pinang, Kuala Maras, Letung, Tarempa, Midai, Selat Lampa, Sedanau, Pulau Laut, Penagi, Subi, Serasan, SINTT, Tambelan, dan Tanjung Pinang. Kemudian ada lagi KM Sabuk Nusantara 48 yang trayeknya Tanjung Pinang, Jago, Dabo, Pekajang, Blinyu, Pekajang, Jago, Dabo, Tanjung Pinang, Tambelan, Midai, Penagi, Serasan, SINTT, Tambelan, dan Tanjung Pinang. Kemudian kapal ketiga adalah KM Sabuk Nusantara 36 itu trayeknya SINTT, Serasan, Subi, Penagi, Pulau Laut, Sedanau, Midai, Tarempa, Letung, Tanjung Pinang, Tambelan, SINTT. Kemudian untuk pelaksanaan pembukaan posko itu dimulai start dari tanggal 18 Desember tahun 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023. Nah, kemudian untuk jadwal kedatangan dan keberangkatan kapal penumpang yang ada di SINTT itu kemungkinan itu masih dalam masih belum informasi yang fix ya, karena menyesuaikan cuaca dan kondisi lain-lainnya. Tapi jadwal yang sudah fix sudah di yang kami terima, yang dari operator kami sudah terima untuk SINTT itu sendiri adalah dimulai untuk Sabuk 36. Sabuk 36 itu nanti di SINTT itu ada pada hari Selasa tanggal 27 Desember. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.